FKUU Sumsel melakukan sholat zuhur berjemaah dan tausiah di SMA Negeri 6 Palembang. Untuk menjaga istiqomah dalam keimanan serta ketakwaan, SMA Negeri 6 bersama Forum Komunikasi Ulama dan Umaro FKUU Provinsi Sumsel melakukan sholat zuhur berjemaah dan tausiah di SMA Negeri 6 Palembang. Selasa 8 Juni 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program kami dalam menjaga tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan, tentunya tetap melaksanakan program-program yang selama ini telah kita rencanakan walaupun di era pandemi ini. Yang bisa kita lakukan pada era ini bagi kegiatan yang bisa dilakukan dengan daring itu bisa kita melakukan kegiatan kepuberian, keputraan, di situ membahas tentang kegiatan-kegiatan yang mengevaluasi juga peserta didik yang baru masuk sejauh mana mereka bisa melaksanakan kegiatan di rumah ya, baik ngajinya, baik sholatnya, itu ada evaluasi. Dan kita juga pernah memanggil juga ya pemetaan yang belum lancar baca Al-Quran, dilaksanakan di hari Senin dan Rabu dengan protokol kesehatan. Kita juga di kegiatan pagi kita ada Zoom kerjasama dengan ISK Ari Ginanjar ya, melalui Zoom ya, yang dibagi masing-masing 3 kelas dengan 1 PJ. Jadi seluruh siswa, seluruh peserta didik melaksanakan kegiatan itu dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kita juga menyelenggarakan tahfiz ya. Tahfiznya ini ya tentunya ada yang karantina, ada yang menghafal di rumah. Karena memang kapasitas kita tidak bisa melaksanakan di sekolah. Pembagiannya, jadi setiap 3 kelas itu 1 PJ ya. Jadi kelas 10-1, 10-2, 10-3 dengan 1 PJ. Karena memang maksimal itu kan 100 dari kapasitas ini ya untuk kegiatan Zoom tersebut. Jadi ada berapa PJ nih sah? Ke dalam, karena satu hari itu kelas 10 ya, berarti ada 3 kelas, ada 4 PJ untuk melaksanakan itu. Nah, besoknya tausiah pagi itu secara melalui IG Rohis, jadi bisa diklik di situ, Rohis Ukhuwah, tausiah pagi itu akan muncul di IG. Dan absensi itu melalui psikologi, kalau ada tugas-tugas untuk mengumpulkan isi tausiah pagi. Kalau praktek di masa pandemi ini tidak ada ya kalau secara langsung, karena memang kita melaksanakannya kemarin melalui ngirim melalui IG juga ya, praktek kelas 12 kemarin. Jadi ada toharoh itu wudhu, praktek direkam ya, lalu dikirim di IG praktek pendidikan agama Islam 2021 SMA Negeri 6. Kesulitannya paling ada anak-anak yang terlambat untuk menyerahkan videonya, sehingga kita juga harus ada progres menyerahkan nilai tersebut, sehingga kesulitan itu ya paling kita menghubungi wali kelas untuk segera menyerahkan tugas-tugas dari peserta didiknya. Dari Kota Palembang, Sumatera Selatan, okay. Reporter Marwah, kamerawan Rizal, Kilas Sumsel TV melaporkan.